Pemirsa, durian adalah salah satu buah favorit masyarakat Indonesia. Berbagai jenis durian dapat tumbuh subur di negeri ini dengan berbagai cita rasanya. Nah, tak jauh dari Jakarta, tepatnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ada sebuah dusun yang terkenal dengan rasa duriannya yang manis dan bertekstur lembut. Ya, durian Cengal. Seperti apa sensasi makan durian langsung dari dusun Cengal? Kami ajak Anda ke sana. Ya, halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Dusun Cengal, Kecamatan Luwiliang, Kabupaten Bogor. Di sini saya akan mengajak Anda untuk menikmati sensasi makan durian langsung dipetik dari pohonnya. Penasaran kan? Yuk ikuti saya terus. Tidak jauh dari ibu kota Jakarta, ada sebuah dusun yang terkenal dengan duriannya yang memiliki rasa manis dan bertekstur lembut. Ya, Dusun Cengal, Kecamatan Luwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sini kita dapat melihat banyaknya pohon dan perkebunan durian milik warga sekitar. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk ikut memanen durian langsung dari pohonnya. Punten Kang. Ya. Ini lagi panen durian ya? Iya. Oh, ini panennya biasanya kapan nih? Panennya biasanya 2 hari sekali, Kak. Oh, ini dari pohon ini ya? Iya. Kalau durian itu kenapa ya ditaliin ya? Ditaliin biar nggak jatuh. Oh, gitu. Ya. Kalau gitu aku boleh ngelihat bantu-bantu nih buat panen durian, boleh? Ya, boleh. Boleh. Selain banyaknya pohon dan kebun durian, di sini Anda akan disuguhi dengan pemandangan alam pedesaan yang sangat asri dan menenangkan jiwa. Nah, biar lebih asik, saya akan memakan durian Cengal di tengah sawah dengan pemandangan padi yang menghijau. Nah, pemirsa, ini duriannya yang udah siap nih. Kita langsung aja cobain ya. Ya, Mas Akang, makasih ya, Akang. Yeah. Nah, jadi ini pemirsa nih, durian yang udah dibuka, ini udah kelihatan nih warnanya dan juga tekstur-teksturnya. Enggak sabar nih saya buat nyobain durian yang fresh langsung dipetik dari pohonnya. Menurut warga setempat, durian Cengal memiliki rasa khas yang berbeda karena dipanen pada saat matang di pohon. Jadi Dusun Cengal ini yang menarik adalah satu tempatnya nggak jauh dari ibu kota, ini daerah Bogor Barat, dan banyak yang belum tahu kalau di Cengal ini banyak durian-durian kampung yang sudah lama. Dan di sini yang unik adalah karena durian itu pada saat musimnya itu banyak sekali dan rasanya itu benar-benar dipetik pada saat sudah matang pohon. Sehingga rasanya juga berbeda dari satu pohon ke pohon lain dan variasi sekali rasanya. Selain rasanya yang khas dan teksturnya yang lembut, durian Cengal juga sangat alami karena bebas dari penggunaan pestisida. Dari Bogor, Jawa Barat, Lika Apriliani, Irian Syawahyudi, Masturi, iNews melaporkan.